السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى الآخر الآية. سكلان ينق رحمتي أولي الله سبحانه وتعالى ينق سيكاسي الفضل العالي والعالمة يمر عدي سبلاح سيا ما شاء الله dan juga sekalian asatiza yang ada dalam majlis pada malam ini. Dan sekalian hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sepatutnya tak berada di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Dan sepatutnya adalah orang yang lain selain daripada saya yang berada di hadapan tuan-tuan. Dengan keadaan tuan-tuan yang terlalu bersih pada sisi Allah, sebenarnya tuan-tuan, saya sebenarnya malu untuk berada di hadapan ini bersama dengan tuan-tuan. Dengan kehebatan tuan-tuan mulakan majlis dengan qasidah memuji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya difahamkan hampir setiap minggu dan setiap bulan tuan-tuan memuji Sayyidina Rasul dengan majlis-majlis yang sebegini. Tuan-tuan adalah orang yang Nabi sayang. Sebab itu apabila saya berada di dalam majlis tuan-tuan, saya sebenarnya rasa tidak mahu bercakap pada malam ini, kerana saya rasa saya tak layak untuk bercakap di hadapan tuan-tuan atas apa yang tuan-tuan buat pada setiap minggu dan setiap bulan. Dan saya orang yang terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sehinggakan apabila tuan-tuan dengan asyik dan rasa kasih kepada Sayyidina Rasul memuji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hati saya berkata, ya Allah, apakah aku ini hamba yang
kekasihmu akan pandang di yaumul mahsyar. Saya rasa tuan-tuan yang saya tak layak untuk mendapat syafa'ah Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kita buat selama kehidupan kita. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita supaya sentiasa berharap rahmah Allah. Walaupun siapa pun kita dahulunya, tetapi rahmat Allah itu luas. Rahmah Allah ini terlalu luas bagi hamba-Nya. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan saya bersama dengan tuan-tuan malam ini, Allah menerima saya sebagai hamba-Nya dan meredai saya dan mengasihi saya. Kerana tuan-tuan adalah orang yang dikasihi oleh Allah dan Allah redha tuan-tuan dalam segala amalan tuan-tuan. Maka kedatangan saya ini seumpama meminta sedekah yang meminta sedikit sedekah barakah daripada tuan-tuan dan ahli qaryah di sini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini melihat daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ila al-akhir al-ayat. Katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kasih akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah sunnah Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita ini mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah ni sangat sayang dekat kita. Besar mana kesilapan kita, sebesar dan seluas mana kesalahan kita, tetapi jika kita mahu balik kepada Allah, jika kita mahu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu mengadu dengan Allah, dan jika kita mahu berhadap ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menerima kita. Tetapi kadangkala dengan sifat kesombongan kita, kita merasakan bahawa apa yang ada pada diri kita saat ini adalah milik kita. Apa yang ada pada diri kita saat ini adalah hak kita. Walhal kita terlupa ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana asal kejadian kita ini miskin, asal kita dizahirkan dan dilahirkan oleh ibu kita di muka bumi dalam keadaan yang telanjang, tidak ada satu pakaian pun pada tubuh badan kita dan tidak ada satu harta pun. Hatta kita ini bodoh sehingga kita tidak mampu mengucapkan apa pun perkataan, tetapi kita hanya mampu menangis dan menangis. Tetapi setelah kita mengetahui beberapa perkataan, kita diberikan pakaian, diberikan perhiasan, dan pada saat itulah kita tidak mampu lagi untuk menangis. Pada saat itulah kita telah kurang menangis. Sewaktu kita miskin dan sewaktu kita bodoh, apa pun yang kita inginkan melalui tangisan. Tetapi setelah kita mempunyai pakaian yang indah, yang baik dan bagus, setelah kita mempunyai harta yang banyak, setelah kita mempunyai ilmu,
Pada ketika itu telah kurangnya kedengaran tangisan seorang manusia di dalam rumah itu. Maka ketika itulah gelak ketawa suasana yang riuh rindah dengan gurauan setiap hari. Dan kita rindu mendengar tangisan seorang bayi. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki suatu perkara dan kita merasakan ilmu ini aku punya, pakaian ini aku punya, kuasa ini aku punya, segala apa yang ada pada diri ini adalah aku punya, saat itulah akan kurangnya kedengaran tangisan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika itulah Allah sangat merindu suara tangisan ini pada setiap hari dan setiap malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang boleh berusaha dan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang sanggup bermujahadah meninggalkan perkara yang paling seronok, iaitu madaji', lalu mereka ini seolah-olah sekuat mana kerinduan mereka ke hadrah Allah, sekuat mana kerinduan mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla, seperti mana rindunya Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ke hadrah Allah, di mana kita mengetahuinya kerinduan Rasul itu ke hadrah Allah yang Rasulullah simpan selama puluhan tahun, iaitu saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat menawarkan untuk melanjutkan lagi umur Sayyidina Rasul. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau meminta untuk menangguhkan kewafatanku. Dan apa sebabnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang Maha Tinggi. Sesahabat sekalian, di mana perasaan itu? Di manakah perasaan itu dalam diri kita sebenarnya? Sehinggakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, jika engkau kasih kepada Allah, ikutlah Sayyidina Rasul. Nasaya engkau kasih kepada aku, maka kasih kita kepada Sayyidina Rasul, kerana terlalu kasihnya Sayyidina Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu besarnya kasih dan kerinduan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sekali saja pertemuan Sayyidina Rasul dengan Allah yang diberitahukan kepada kita, iaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Sekali. Lalu untuk melepaskan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, maka Allah menganugerahkan ke atas Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dalam doa iftitah kita menyatakan ke hadrah Allah, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seolah-olah kita berkata sedemikian, tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, sungguhnya salatku, seluruh amal ibadahku, dan hidupku dan matiku hanya untuk engkau, ya Allah. Siapa yang menunjukkan perkara ini adalah kekasihmu, Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ditunjukkan kepada aku daripada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tidak akan mengenal engkau, ya Allah. Jika tidak ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tak dapat mengenal engkau, ya Allah. Aku tak dapat menyebut nama engkau pun, ya Allah. Ya Allah. Sebab itulah aku mengasihi akan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia telah, Sayyidina Rasul telah menunjukkan aku jalan untuk mengenal engkau. Sehingga apa yang disebut oleh ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka kenal akan Tuhan. Setiap hari Allah didik kita supaya mengenalnya. Dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Mahu al-alam. Siapa itu alam? Orang yang mengaji ilmu usul, maka dia akan tahu siapa itu alam. Ulama tauhid menyatakan al-alam, alam itu tiap-tiap perkara yang menerima daripada Adam kepada wujud itu alam, dan sifatnya berubah-ubah. Siapa dia kita, tuan-tuan? Kita ini alam. Maka kita mengenal Allah, maka jalannya dengan kita mengetahui siapa yang mentadbirku, siapakah yang menguniakan kehidupan atasku, siapakah yang memberikan akan aku peluang untuk duduk di dalam majlis ini, siapakah yang membenarkan aku untuk mengucap nama Allah dan nama Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah dia yang membenarkan aku untuk berada di dalam rumahnya. Tuan-tuan, kita sebenarnya dengan rahmat dan kasih Allah barulah kita dapat berada di dalam rumahnya. Zaman muda kita dulu, Allah tidak benarkan kita berada di dalam rumahnya. Kita melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Kita berada di jurang-jurang dan longkang-longkang maksiat. Lalu dengan kasih dan sayang Allah, Allah mengutip kita daripada longkang dan lembah maksiat itu. Lalu diletakkannya di dalam tempat-tempat nur. Tempat-tempat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu, seseorang yang apabila ia mengenal Allah Rabbul Jalal, lahir akan dirinya syukur dengan setiap perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang ini sentiasa bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, selalu kita fikir, aku ni dah jadi orang yang bersyukur atau belum? Aku ni dah jadi orang yang bersyukur atau belum? Anggota tujuh yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita buat? Telinga kita, apa kita buat? Mata kita, lidah kita,
segala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan bertanya, dan apa yang kita buat ini benar tak semua kerana Allah ataupun ada yang selain Allah? Tuan-tuan, kita boleh tipu manusia, tetapi kita takkan mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lidah kita mengatakan lillahi ta'ala, tetapi Allah mengetahui sama ada yang lidah ini dan hati ini bersepakat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebab tidak akan berlaku satu perkara amalan yang ada kesyirikan di dalamnya, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sebab itu kadang-kadang saya bertanya dengan diri saya, kenapa semakin aku salat, sembahyang sunnah, berzikir, tapi aku tak boleh menjadi semakin baik dengan Allah? Kita masih lagi ada hasad, kita masih lagi ada dengki, kita masih lagi menceritakan aib orang lain. Walahal kita salat, kita zikir, kita salawat dan sebagainya, tetapi kenapa kita tidak mampu menjadi orang yang lebih baik? Walahal kalau kita melihat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian ashab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini tidak pernah ingkar apabila disebut oleh Rasulullah, mereka sami'na wa ata'na. Mereka tak pernah ingkar. Tapi kenapa kita ingkar dengan Allah? Kenapa sampai sekarang kita ingkar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapakah kita merasakan kadang-kala kita lebih baik daripada orang lain? Tuan-tuan, dalam kuliah saya bukan di Sarawak tapi di Semenanjung, selalu saya bercakap, jika iblis yang sombong itu hidupnya di dalam jannah Allah, dia sombong lalu dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, apakah kita yang berada di luar syurga yang ada sombong, mampukah kita untuk jejak kaki kita di dalam jannah Allah? Ustaz, saya tak sombong, Ustaz. Tuan, saya tak sombong, Tuan. Iyakah? Kita tak payah ada harta. Kadangkala kita ini seolah-olah macam mempermainkan Allah. Bila tuan-tuan? Saya bagi satu contoh yang paling mudah untuk tuan-tuan faham dan saya faham. Kenapa ya? Sewaktu kita pergi Madinah, kita berada di Raudah, kita doa sungguh-sungguh. Kenapa tatkala di dalam masjid ini kita berada di Sarawak, kita tak mampu berdoa seperti mana di Raudah? Apakah Tuhan kita berbeza? Apakah kita meminta pada Tuhan yang berbeza? Tuhan di Raudah, Madinah lain, dan Tuhan di masjid ini lain. Tatkala kita sedang berdoa, kenapa kadangkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, kita tak mampu berdoa sebagai seorang hamba Allah, tidak mampu berdoa sebagai si miskin, tidak mampu berdoa sebagai si bodoh, tidak mampu berdoa sebagai si lemah, tetapi kita seolah-olah kita ini menghadap hadrah Allah pada masa yang tertentu. Ya Allah, masa ini aku perlukan Engkau.
Dan masa sekarang aku tak perlukan kau. Tuan-tuan, siapa kita, siapa Allah. Zaman ini, zaman wabak yang kita rasa macam berterusan. Dan saya sepanjang saya mengajar di masjid-masjid, saya bertanya, mana ya masjid yang setiap minggu buat salat hajat perdana setiap minggu? Mana orang semayang hajat beramai-ramai meminta kepada Allah? Di mana umat Islam ini? Kita tak mampu, tuan-tuan. Allah didik kita. Kamu ada vaksin, kamu tak ada vaksin, kamu kena. Kamu pakai mask, kamu tak pakai mask, kamu kena. Kamu keluar rumah, kamu duduk dalam rumah, kamu akan kena. Kenapa kita tak mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapakah tidak ada suara-suara hamba yang meminta kepada Allah sehingga terangkatnya bala ini? Tuan-tuan, apakah kita tidak sombong dengan Allah? Apakah tidak zahir perasaan dan sikap sombong kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan, Allah melihat kita. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan, yang telah Engkau takdirkan, tidak ada satu pun yang sia-sia dan tidak ada satu pun yang tidak benar. Pasti. Sebab itu seorang hamba Allah yang Allah nyatakan pada awalnya ul albab itu, mereka akan menyatakan subhanaka fakina azaban nar. Ya Allah, jangan jadi aku orang yang Kau masukkan ke dalam neraka Engkau. Kerana tidak dapat apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Dalam satu bulan ini, berapa kalikah kita minta agar bala ini dan bencana ini diangkat oleh Allah? Syekh saya pernah pesan, bila kami bertanya tentang salawat, wahai Syekh, apa itu salawat? Lalu dia berkata kepada kami, salawat pada lisan itu ialah lafaz yang kamu sering ucapkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yang itu adalah lafaz salawat yang lahir daripada lisan kamu. Dan lisan yang berselawat itu lisan yang selalu menyebut-nyebut akan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat pada hati, kata Syekh kami, adalah hatinya sentiasa kasih dengan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang Nabi buat kepada kita, begitulah yang kita ikut.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Sifat kasih kan? Sayang Nabi pada kita. Tuan-tuan, masa Nabi hidup, Nabi selalu mendoakan untuk umatnya. Dan Nabi pernah berdoa agar kita tidak dibalakkan akan satu balak banjir yang besar seperti mana zaman Nabi Allah Nuh AS. Dimakmulkan oleh Allah. Sekarang Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Siapa nak minta? Sekarang Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Sekarang siapa nak minta, tuan-tuan? Kita cakap kita ikut Nabi. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak satu hadis, sesungguhnya Allah itu tidak melihat akan tubuh badan kamu, rupa kamu, tetapi yang dinilai adalah hati kamu dan niat-niat kamu. Maka sekalian zahir kita akan diterima setelah selesainya akan kulub kita ini, niat kita benar tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta untuk kita, tuan-tuan. Kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi doakan kebaikan dan Nabi meminta kepada Allah agar kita tidak mengenai hal-hal keburukan. Kerana apa, tuan-tuan? Harisun alaikum. Kasih Rasulullah kepada umatnya. Tuan-tuan, kalau kita saling benci, membenci, apakah kita ini ittiba' Rasul? Tuan-tuan, kena ingat, jangan kata orang yang salat tidak masuk neraka, tuan-tuan. Orang yang sering dengan Nabi tidak masuk neraka, tuan-tuan. Apakah kita telah lupa dengan seorang hamba Allah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay, hidup dengan Nabi, tuan-tuan, salat dengan Nabi, tuan-tuan, bersama Nabi, dan ketika matinya ada riwayat mengatakan dikafankan dengan jubah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dirinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu minkum wal ladzina wa idza laqul ladzina amanu wa idza laqul ladzina amanu minkum wa idza laqul ladzina amanu. Macam mana ayat, siapa tahu boleh sambung. Wa idza laqul ladzina amanu minkum wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, orang yang mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinilai sebesar mana kasih kita kepada ummah. Saya bukan orang pandai, tuan-tuan. Saya bukan orang pandai. Maka besar manalah, banyak mana kita mengikut akan sunnah Rasul, tetapi hati kita membenci akan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenci akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu segala apa yang kita buat tidak diterima Allah. Saat Sayyidina Rasul hidup, Sayyidina Rasul meminta dijauhkan bala untuk umatnya. Saat ini Rasulullah dah tak ada. Apa kerja kita, tuan-tuan? Berapa kali kita meminta kepada Allah agar bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, besok Allah tanya kita. Allah tanya kita, tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Allah tanya kita, tuan-tuan. Bukan hal salat saja ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, Allah nyatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau dimaknakan dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, makin salat sebenarnya semakin menjadikan kita insan yang baik. Tapi kenapa kita tak boleh jadi baik? Ustaz, saya salat, ustaz, betul. Tapi hati kita masih lagi tidak baik, batiniah kita. Zahir kita baik. Kita salat, kita puasa, kita zakat. Tetapi kita masih lagi bergaduh sesama kita, tuan-tuan. Kita ada iri hati sesama kita. Kita masih ada hasad dengki sesama kita. Kita masih buruk sangka sesama kita. Hatta kita masih ada lagi memutuskan silaturrahim di antara kita, di antara keluarga kita. Tuan-tuan, kalau kita lihat tentang hadis salat itu sendiri, setiap lepas salat akan ada malaikat yang mengangkat salat kita. Jika mana tidak diterima oleh Allah, dan saya salat itu akan dibalingkan dan dilempar kepada yang empunya salat seperti mana dilemparnya kain yang buruk. Pernah tak kita fikir siapa orang yang dilemparkan salatnya itu kepadanya semula? Pernah tak kita fikir apakah salat itu salat aku? Ataupun selepas Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, salat aku terima. Kita yakin salat kita Allah terima, tuan-tuan. Sebab apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semakin kita salat, semakin ditegah oleh Allah, dipelihara oleh Allah daripada fahsyak dan munkar. Jadi kita lihat diri kita dan muhasabah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan insya-Allah jika ada masih yang terluang dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertemukan kita semula insya-Allah dalam rahmat dan dalam keridaan serta dalam kasih sayang insya-Allah. Sebenarnya bukan kita ingin mencari ilmu yang banyak, tetapi bagaimana kita mengambil ilmu itu sendiri. Saya berpesan kadangkala dengan anak-anak, Allah tak tengok kamu hafal Quran 30 juzuk, tapi Allah nak tengok setiap ayat yang kamu hafal, kamu amalkan atau tidak. Sebab Al-Quran ini jadi hujah dan dia juga akan jadi la'anat atas kamu, kata Nabi. Al-Quran hujjatul laka wa alaika, kata Rasulullah. Quran ini boleh jadi syafaat dan Quran ini juga boleh jadi sebaliknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pun macam tu, tuan-tuan. Ilmu ini boleh jadi syafaat dan dia juga boleh jadi sebaliknya daripada syafaat. Kita tak mahu himpun ilmu, tuan-tuan. Tetapi yang kita mahukan seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang ada pada kita lalu menjadi ilmu yang manfaat. Sebab itu Imam Ghazali pesan pada kita, semakin kita mengaji, semakin kita tunduk dengan Allah.
semakin kita takut dengan Allah. Baik itu kadang-kadang saya pesan dengan orang sekeliling saya, kita kenapa mengaji tauhid tapi masih tak tauhid? Kita mengaji tauhid tapi tak tauhid. Kita mengaji Allah wajib bersifat baqa. Lalu kita tanya diri kita, selama ini kita yakin pada yang baqa atau pada yang fana? Kan kita belajar sifat 20, Allah wajib bersifat baqa, mustahil Allah bersifat fana. Wajib Allah kekal, mustahil Allah binasa. Selama kita hidup sehingga hari ini, kita percaya dengan baqa atau kita percaya dengan fana? Kita bergantung pada yang baqa atau kita bergantung pada yang fana? Tuan-tuan, jawapan dalam diri saya dan diri tuan-tuan. Sebab itu bila mati tak ditanya soalan yang lain, melainkan ditanya man rabbuka. Kita boleh tipu orang tapi kita tak boleh tipu Allah. Dalam hidup ini, kalau kita lebih kepada yang fana, kita menidakkan yang baqa, maka kita adalah orang yang mensyirikkan Allah. Kita ada jawapannya. Saya tanya diri saya tanya diri tuan-tuan. Kalau hilang yang baqa dengan hilang yang fana, mana yang susah? Hilang duit dengan hilang Allah? Tuan-tuan tak payah jawab. Allah tahu jawapan tuan-tuan sebab tuan-tuan telah tunjukkan dalam kehidupan tuan-tuan. Allah hilang dan yang fana ni hilang, di mana kita akan menitiskan air mata? Kita tak boleh tipu Allah. Pernah tak tuan-tuan mengadu dan saya mengadu dengan Allah? Ya Allah, kenapa sehingga saat ini aku tak boleh merasakan kewujudan Engkau dalam hidup aku? Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi yang kita mengadu apa dia? Ya Allah, aku tak ada duit, tolonglah. Ya Allah, aku tak ada kerja, ya Allah, tolonglah. Ya Allah, aku tak ada ini, tak ada ini. Dan semua yang kita mengadu dengan Allah, hal keduniaan. Tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah. Pernah tak kita angkat tangan? Pernah ustaz? Setahun sekali. Kalau setahun sekali, dunia yang kita minta hari-hari, kita lebih berkehendakkan yang fana atau yang baqa? Tuan-tuan, kalau beginilah sikap kita, nescaya Islam itu tidak boleh tersebar. Kalau beginilah sikap kita, agama ini tidak akan terjaga. Jika beginilah sikap kita semua, kita akan melihat agama ini akan hancur sedikit demi sedikit. Sehinggalah sampai saat datangnya akan pembela agama yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beginilah sifat kita, kita tidak mampu bertahan. Kerana Nabi dah menyatakan sedemikian, umat aku akhir zaman ramai dan banyak,
mereka ini umpama buih di laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya sebagai orang bodoh dan orang yang tidak ada ilmu, serta dosa yang banyak pada Allah Subhanahu wa Taala, maka mohon ampun dan mohon maaf kerana berkata-kata di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Dengan itu saya akhirkan kalam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.